Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Sesi 1 sudah dimulai. Untuk itu, bacalah materi pada buku materi pokok MKWU 4108 dan perhatikanlah tugas atau topik pada forum diskusi. Selain materi pada buku materi pokok, saudara juga dibantu dengan materi pendukung atau materi pengayaan dalam bentuk link dan OER. Silakan pelajari tautan file, link dan OER yang telah disediakan sehingga Anda mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, tes formatif dibuat untuk mengukur kemampuan Anda dalam memahami materi dan inisiasi kali ini. Setelah Anda selesai mengikuti aktivitas tutorial online pada sesi pertama ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang hakikat bahasa. Secara khusus, Anda diharapkan dapat menjelaskan hakikat, sifat dan fungsi bahasa, menjelaskan keterampilan berbahasa secara reseptif dan produktif. Pada sesi 1, Anda akan dikenalkan dengan hakikat bahasa yang dapat dipelajari melalui dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, mahasiswa diajak untuk mengetahui hakikat, sifat dan fungsi bahasa yang dapat dipelajari pada halaman 1.3 sampai dengan 1.18. Pada kegiatan belajar kedua, mahasiswa diajak untuk mengetahui keterampilan berbahasa reseptif dan produktif yang dapat dipelajari pada halaman 1.22 sampai dengan 1.39. Bila saudara mengalami kesulitan, bertanyalah pada tutor atau teman Anda di tutorial ini. Ikutilah sesi 1 ini dengan baik. Semoga di sesi 1 ini Anda mendapat ilmu yang bermanfaat dan nilai maksimal. Selamat mempelajari materi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.